Bakal Capres Ganjar Pranowo jawab sindiran sejumlah pihak yang menyebutnya hanya kerap lari dan kemudian diunggah di media sosial. Jawaban Ganjar Pranowo atas sindiran itu diunggah di media sosialnya pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Ganjar itu, poh, melayu-melayu rebejonya media buletin. Kalau mau sehat, ayo olahraga, itu. Dalam video Ganjar Pranowo menyinggung sindiran sejumlah pihak yang kerap lari-lari dengan istrinya kemudian diunggah di media sosial. Diketahui sebelumnya bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melontarkan sindiran tentang berbagai kegiatan politikus yang hanya dilakukan untuk kepentingan konten. Dalam pidatonya bersama relawan kemarin di Istora Senayan Jakarta, Anies mengaku sering melakukan perjalanan sendiri ke pelosok-pelosok. Hal itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pidatonya, Anies menyinggung bahwa perjalanan yang ia lakukan bukan untuk konten layaknya yang dilakukan orang lain. Ia lantas menegaskan dirinya tidak pelesir demi unggahan foto sembari jogging. "Saya mendengar keluh kesah dan cerita mereka. Bukan lari-lari untuk posting foto saja. Masuk ke sebuah tempat, ke warung, tanpa bawa kamera dan lain sebagainya," ungkap Anies dalam pidato politiknya di acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, di Tennis Indoor Senayan. "Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto," kata Anies yang sontak disambut riuh para relawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!